Yo, senangnya hatiku tidak terkira, sebagai burung di angkasa raya, terbang bebas ria, tidak bimbang, tidak bingung pusing kepala. Seandainya aku ada hikmat, inginlah aku bertukarlah sifat, jadi burung halang, terbang-terbang, tak ada yang akan menghalang. Sememang begitu, hasrat hatiku selama-lamanya, merdeka dan bebas, tak mau godaan sebarang apa. Seandainya aku ada hikmat, inginlah aku bertukarlah sifat, jadi burung helang, terbang-terbang, tak ada yang akan menghalangi. Bercampur dengan Kamil. Makcik belum tahu Kamil. Dia lemah lembut dan manis budi bahasanya. Kenapa makcik selalu hinakan dia? Makcik, makcik, makcik
tahu apa kata Kamil pada saya? Heh, aku tak tahu apa katanya. Tapi aku tahu perbuatannya pada engkau. Janganlah kejap. Kalau sama makan, pergilah tidur. Nanti orang tua dengar banyak bising. Ayuh, Ma! Ayuh! Shhh! Jangan bising-bising. Nanti orang tua marah. Jangan marah, Nje. Saya ada mimpi, Nje. Saya ada panggil orang tua, Nje. Apa kau ingin di sini? Saya punya mata. Ada bintang sikit cuti. Saya siang ada banyak kerja ente. Kenapa pintu itu terbuka? Angin buka ente. Siapa buka? Angin buka ente. Siapa buka angin? Pintu buka angin ente. Nanti saya cerita ente. Kau balik sini. Apa Kamil sudah balik? Kau pergi. Biar aku tunggu dia di sini. Baik ente. Kau pergi. Ente, baik ente. Bersama dengan Fatimah. Fatimah, perempuan itulah yang aku tidak sudi jadi menantuku. Bang, kenapa bang tak suruh dia tidur? Ramlah, jaga kau punya pasal sendiri. Kamil, aku sudah berunding dengan Pakcik Yusuf. Saudaraku, anaknya si Janon akan dikawinkan dengan kau. Takkan tengah malam butanya abang cakapkan soal kawin. Ramlah, aku sudah bilang kepada kau, kau jaga kau punya diri sendiri. Kau tahu apa dalam perkara ini? Kalau jadi perkawinan ini antara si Kamil dengan si Zainul, dia akan menjadi seorang kaya raya, mengerti? Kamil, perkataan aku ini muktamad. Aku tidak suka kau berjumpa lagi dengan itu perempuan. Ingat Kamil, pikir baik-baik. Kau akan jadi orang kaya. Uang Kamil, di dalam dunia uang. Uang dapat mempengaruhi segala-galanya. Bodoh. Uang. Ibu, tolonglah ibu. Saya tidak mau kawin, Ibu, selain daripada Fatimah. Kamil, ayah kau itu, kalau dia sudah bilang hitam-hitam, putih-putih, dia kepala batu, aku nak buat apa? Saya hanya ada satu jalan, tau. Apa maksudmu, Mil? Nanti ibu dan ayah akan tahu apa yang akan terjadi. Lalalalalala. Mil, makan! Mil, makan! Fatimah, maafkan aku Fatimah, karena aku terlambat. Apa sudah lama kau menunggu di sini? Sudah. Nampaknya kau cemas, Kamil. Mengapa? Ya, aku susah hendak keluar dari rumah, Fatimah. Aku bertengkar dengan ayahku. Dia tidak izinkan kita kawin berdua. Habis? Fatimah. Aku mesti kawin dengan kau untuk selama-lamanya. Sama ada ayahku benarkan atau tidak. Kita akan dirikan rumah tangga bahagia ya, Fatimah. Itu mustahil, Kamil. Perkawinan bukanlah untuk sehari dua. Tetapi untuk selama-lamanya. Dan mustilah ada rasa berbaik-baik di antara keluarga dan keluarga. Kalau ayah kau menolak, janganlah melanggar kemauan dia. Nanti akan jadi buah mulut orang. Biarlah kita bercerai kasih kami. Dan janganlah kau datang menemui aku lagi. Ditambah pula, makcik aku pun tidak suka.
tinggal kami. Jari, hentakkanlah kaki, hiburkanlah hati, jangan pikirkan yang lain lagi. Celikkanlah mata, senyum dan ketawa, sayalah menari, hanyalah untuk tuan semua. Janganlah lupa tuan berkunjung kemari, bawa teman dan kawan. Menghiburi jikalau rasanya hati tuan susah, sayalah sedia beri penawar obat gembira. Segala kesusahannya. Apa kabar, Cik Kamil? Minumlah. Boy, bawa lagi minuman bagi Cik Kamil. Semua kira saya. Minum lagi ya, sayang. Apa yang susah saya dapat sini? Ambil aku punya gambar ya. Tidak sayang, itu kan kilat. Boleh jadi Cik Kamil pening kepala. Enggaknya. Tadi mau hujannya. Mari kita bawa dia pulang. Mari kita pulang sayang ya. Kita nak pulang ini. Iya, nanti saya hiburkan ya Intan ya. Kocoklah betul-betul sikit. Orang dah kalah banyak nih. Mau lagi kocok? Sudah tak apa. Apa ada susahnya sayang ya? Bawa air. Minum sayang. Minumlah, diam-diam saja saya tengokkan daun. Takkanlah kita nak kalah selalu. Pak Sati. Berapa nak pulang, sayang? 8. Apa 8? 100. Oke, 100. Nih, jalan. Tengok ikan itu hidup dah. Tengok. Minum, sayang, minum. Pelan-pelanlah, tengok. Betul-betul dulu. 9. 7. Tunggu. Sini tunggu, kami tunggu. Tunggu, ni sudah nampak 2. Tepuklah, tepuklah, Allah mak, tak pernah daun ini hidup. Ada jadi. Bagaimana
bagaimana kalau ayah kau tengok gambar ini, Kamil? Tak usah kau berkeras kepala lagi. Lebih baik kau selesaikan segala utang piutang kami. Habis perkara. Ya, jelaskan sekarang. Bukan banyak, sedikit saja. Ya. Habis manis, padi buang. Berapa banyak uang aku yang kau sudah habiskan? Sekarang baru aku tahu. Rupa-rupanya kau berdua ini ialah lintah darat. Kau berani pukul aku? Sudah, Bang. Tak usah dipukul dia lagi. Buat mengotor-ngotorkan tangan Abang saja. Dia kan sekarang tak ubahnya seperti bunga kehabisan madu. Lebih baik Abang bawa dia keluar, sampai di luar, tendang saja dia seperti bola. Habis. Budak-budak semalam, dia tak tahu ini tempat internasional pot. Cuma sudah keluar asap. Engkau tengok ini apa? Tengok. Manje. Apa ini? Pinjam air semua di siram manje kau. Baik. Pas ini cukup ini. Ibu pula sekarang. Engkau tahu ini apa? Pulak buat terperanjat. Cakap, engkau memang wayang buruk, tidak ada otak. Rendah betul kau punya budi pekerti. Tapi ayah. Apa ayah? Jangan kau panggil aku ayah. Tolonglah ayah. Dengarlah. Kau mesti dengar aku. Apa yang aku bilang kau mesti dengar. Kau mesti kawin dengan Zenon. Kalau tidak, antara kau dengan aku berpatah arang berkerak rotan kita berdua. Anak diberi pelajaran, makin lama semakin bodoh, semakin jahat. Ini semua didikan dia punya mak. Tengok, si Kamil bergambar dengan perempuan-perempuan yang tidak senonoh. Barangkali perempuan kaki lima dia bawanya bergambar. Kamil, apa kau sudah jadi, Kamil? Aku malu perbuatan kau yang semacam ini. Ya, kami bersetuju. Nen! Aku ada sakit ini. Tetapi aku tak boleh. Mengapa tidak? Kerana si Sati. Siapa akan jaga dan menengok dia? Dan siapa akan mengerti kalau dia lapar ataupun sakit? Tidak ada lain orang kah? Tidak ada sesiapa. Ibu bapaknya dahulu sewa bilik di rumahku. Satu hari, mereka telah mati di langgar kereta. Jadi sekarang, akulah yang membela dia. Pakcik, tengok sama Sati, pakcik. Buat sate? Sapu cat, Tok. Sapu cat? Salah
itu? Mas suruh, tengok sampai hidung kau semuanya hitam, tengok. Aduh, apa kau nak jadi ni, ha? Sate pandai nyanyi tak? Pandai itu. Lagu apa? Pandai La Adinda. Ah, cuba tu nak dengar, cuba nyanyi. Pandai La Adinda. Ali, penyakit kau bertambah teruk. Engkau mesti masuk hospital hari ini juga. Dan aku akan rawat engkau. Marilah tengok jualan saya, ditanggung puas hati bila membelinya. Silalah datang adik dan abang, beli jualan saya hati tidak bimbang. Mari, mari, janganlah menyangka barang yang tidak bagus. Mari, mari, silalah membeli jikalau ada pulus. Tau ke lagi tau Laila, ini barang harga lakak wah. Hoi kawan lagi tau Laila, ini barang harga ngokak wah. Nana dan Tambi, Mama Bengali, ini barang beli mari. Sayalah jual murah sekali, tada sampai uru wali. Atuk belikan jo. Tamu-tamu sate mu ayah. Mana ya sate tu? Ya.
ayah engkau. Tito carikan kau ayah. Pergi mandi ya. Pergilah Tito kasih mandi. Ali, di mana kau nak cari seorang ayah buat dia? Ya, aku mesti carikan dia seorang ayah. Siapa yang sanggup nak menyarani budak punya jahat macam setan? Dia datang ya, Cu. Nanti dia datang. Nanti ayah belikan sate mainan, Kak. Ya, mesti dia beli. Tok kasih tak sate tinggal sama ayah? Hah? Tok kasih tak sate tinggal sama ayah? Boleh. Boleh, Cu. Duit tak ada duit lagi lah. Dia tu pun tak berguna. Jalan lekas sikit, jangan ikut macam mana untuk berdempak. Jalan. Tanya dulu, tanya lagi tempatnya. Dia itu pun tak berguna. Melampau sangat. Siapa, Tok? Tak ada, pakcik tak ada duit. Nanti naik jolik lah, ya. Pandai usah nak betul, ya? Pandai tau, eh? Ah, dia tu boleh jadi. Mari pergi. Sati, kau tengok tak orang yang pakai topi itu? Tu, tu sana tu, nampak? Ya, Sati. Nah, sekarang pergi dapatkan dia, ya, Cu. Dan buat seperti yang Atuk ajar, ya. Baik, Atuk. Jangan takut, tahu. Ikut ke mana dia pergi, ya, Cu. Pergi. Baik-baik. Pergi ikut dia. Pergi ikut sekarang, ya, Cu. Baik, Tok. Baik. Pergilah kerja, Cu. Baik-baik jangan nakal, tahu. Kamil putra Datuk Musa. Panjang namanya, kau tak boleh ingat. Boleh. Boleh, betul. Betul. Cuba. Perwira Kamil putra Datuk Musa. Cerdik betul kau. Kau duduk sini biar aku pulang, ya. Sate.
nak ikut? Dengar sini, ya. Dengar sini. Kau ni betul-betul cerdik. Pandai. Tapi jangan nakal-nakal, tahu? Okey, kau boleh pulang, ya. Ayah, siapa ayah kau? Sudah. Ini bukan anak saya. Siapa? Tanya deh kepada. Kenal budak orang ini siapa? Kalau, ya kata aku ayah. Aku kan masih bujang lagi. Bujang tapi dah ada anak. Itulah cik, berkasih-kasih tanam bunga. Hasilnya ini anaklah. Lebih baik cik bawa balik rumah. Kau fikir kau mau jadi datuk bandar atau pemimpin masyarakat? Sudah, kasih aku jalan. Ayah, nak, siapa orang ini nak? Ini ayah saya. Mana ibu kau? Tanyalah dia. Katanya dia bujang. Dia tak tahu ini anak siapa. Anak siapa lagi kalau bukan anaknya? Tengoklah muka dia. Sama macam muka dia. Hei, jangan kasar tau, biar lembut sikit. Ingat, kerana pulut santan binasa, nanti kerana mulut badan binasa. Tengok dia nak tinggalkan anaknya di kebun bunga ni, dia suruh kita semua berlemah lembut. Aku mana tahu dia mau ikut aku? Oh, dia mau ikut kau, ya? Pasal apa dia tak ikut lain orang? Kau tanyalah sama dia. Kau bantai dah nanti baru dia tahu ini anak dia. Ya! Apa yang kau ingat? Ya, jangan gaduh. Lagi baik kita panggil polis. Kita panggil polis. Tengok sini. Kami orang ramai di sini. Kau tak boleh bohongkan kami. Siapa dah bohong dengan kau? Kau bohong. Tidak, Encik. Dia mau tinggalkan anaknya di sini. Mereka semua salah faham, Encik. Adakah saya nak tinggalkan anak saya di sini? Saya cuma gertak sama dia supaya dia takut. Dia ni betul ganjil orangnya. Terima kasih semua sekali, ya. Selamat jalan. Baik, kita buka dalam kompor, Hei! Laki, ayah! Laki, kau nak panggil orang main tak? Campak, ni. Go! D-2-8-5-5 Puasa tiga jalan kita. Hei, orang lain kau banyak, kenapa kau mencari aku? Ayah, jangan tinggalkan Sakti. Ini kan ayah Sakti. Baiklah, nanti kita pergi makan, ya.
Di baju kotor lah. Sati tunggu sini ya. Tunggu tau. Tunggu. Ini ayah pakai baju kotor, nanti ayah pergi belakang cuci ya. Nanti sekejap ya datang ya. Tunggu ya. Oke, satu kopi lagi. Saya tak apa-apa. Kau serang aku? Tidak. Kau lari? Tidak. Kau lari ke istri aku? Sumpah tidak. Tidak. Aku akan bela dengan kau. Aku bakal rokok. Ada. Rokok ada. Ini dia. Umpama burung insan. Ada di sini ya? Iya ya. Boleh Sakti duduk depan? Boleh. Duduk. Wah, kau tendang aku ya. Aku campak keluar dia buat satu kereta banyak ni. Duduk diam-diamlah. Hello. 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 Kau juga ada di sini ya? Boleh. Duduk. Wah, kau tendang aku ya. Aku campak keluar dia buat satu kereta banyak ni. Duduk diam-diamlah. Kamil, tolonglah buka pintu, Fatimah. Tolonglah. Aku dalam kesusahan. Kau sajalah dapat menolong aku, Fatimah. Sudah, pergilah, Kamil. Janganlah datang lagi. Janganlah kau lekas salah sangka, Fatimah. Aku datang bukan kerana itu. Percayalah. Percayalah aku, Fatimah. Tolonglah buka pintu, Fatimah.
Dengarlah, aku dalam kesusahan, Ma. Susah apa? Aku susah karena dia. Siapa budak ini? Budak. Dia ini lebih dahsyat daripada ayahku. Aku minta kau nasihat tentang budak ini, Ma. Marilah masuk. Silakan duduk, Kamil. Sekarang, apa yang kau susahkan? Begini. Sate. Sate nampak tak itu sana? Tu sana itu, Din. Nampak tak? Itu ada bunga. Cantik tak? Cantik. Itu sana, sebelah sana tu ada ikan emas. Ya? Cantik tak, ya? Nampak? Cantik. Nampak? Nampak. Pergilah sana main, ya? Aku tak pergi mana-mana, ya? Siapa budak ini? Aku pun tak tahu. Sekarang, Fatimah, aku tak dapat nak ceritakan sama kau. Kepala aku ni sedang berputar, kau tahu? Macam kipas helikopter. Badan aku ni pula sejuk. Sudah jadi macam batang pisang. Alah, tak tahulah bagaimana. Apa dia, Kamil? Aku tak tahu. Siapa kau? Sate. Siapa bawa kau kemari? Ayah saya bawa. Mana ayah kau? Ayah saya kakak Bilua. Pandai sangat ambil kau tu meja anak. Siapa ni datang untuk arah ni? Kau? Itulah ceritanya. Ya, ceritanya bagus. Tapi tak masuk di akal. Benar kata-kataku. Aku tidak cakap bohong. Aku percaya. Tapi, kenapa kau bawa budak itu kemari? Tak ada siapa yang hendak menjaga dia. Ma, kau tolonglah jaga dia untuk satu malam ini saja. Apa? Kau suruh aku simpan budak itu di sini? Iya. Cuma buat ini malam saja. Kan baik kau hantar dia ke rumah anak yatim? Ya, aku sudah pikirkan. Tapi, sudah terlambat. Ma, kau sajalah simpan dia untuk satu malam. Tak jadi keberatan pada engkau. Dan ayah engkau pun takkanlah dia kemari dalam beberapa hari ini. Tentang makcik engkau itu, kau sajalah ceritakan. Baiklah. Boleh. Cuma untuk malam ini saja. Tapi besok pagi-pagi engkau mesti datang ambil dia. Karena Osman dia akan datang pagi jam 9. Kamil, kau tahu ayah aku dengan makcik, dia suruh aku kawin dengan si Osman. Hah? Apa? Kau mau kawin dengan si goblok tu? Ya, boleh jadi dia bodoh. Tapi tak seperti kau. Begini, Kamil. Aku tidak mau si Osman tahu kau datang kemari, mengerti? Baiklah. Apa kau nak pecahkan? Tak ada apa-apa. Lah, pergi. Jangan kau datang lagi sini budak ini, tau? Sungguh kau baik hati. Tak dapat ku balas budi. Ayah! Emang itu hantu? Dengar, cuba kau dengar. Mesti ada orang hajar sama budak ini, dia panggil aku hantu. Makcik ni pikirnya bukan-bukan saja. Hei, aku sudah bilang kau jangan nakal, bukan? Ma, sekarang aku sudah terlambat. Kau tolong ambilkan air satu gelas ya, untuk aku. Baik. Ya, ya. Itu siapa? Itulah Ibu Sate. Ibu Sate? Sate kalau nakal-nakal dia kasih dengan rotan. Tahu pula. Kalau dia pukul nanti nak ketawa. Nangis nanti. Sate jangan nakal kata tahu. Ayah keluar, ayah beli anak patung. Beli main-mainan ya. Untuk Sate itu. Terima kasih, Ma. Sama. Biar aku pulang dulu, ya. Baik. Nanti besok aku datang, ya. Ingat, Sate. Terima kasih, Fatimah. Sate, jangan nakal-nakal, tau. Nanti ayah pergi beli main-mainan, ya. Untuk Sate, ya. Sate, tunggu sini, ya. Terima kasih, Fatimah. Hidung belang, aku tak percaya kepada dia. Ma,
selalu buruk sangka terhadap Kamil. Aku cakap untuk kebaikan kau. Kalau ayah kau tahu atau Usman, apa akan jadi? Siapa ini, Ibu? Jangan panggil aku Ibu. Siapa ajan kau? Ayah aja. Kenapa kau tak nak sepak mulut budak ini dia panggil kau Ibu? Mulut budak ini aku sepak muka. Ibu. Perangai makcikku macam budak-budak. Gunakanlah akal sedikit. Mari sini. Aku sudah berunding dengan ayah si Zainun. Dia jemput kau esok ke sana. Kau mesti pergi. Kenapa kau diam? Seperti batu saja. Cakaplah. Iya, saya mengikut. Mana saja pilihan ayah. Hah? Nah, itu macamlah anak ayah yang nomor satu dalam dunia. Tetapi Kamil, kenapa kau lekas betul berubah pendirian kau sekarang? Ini semua kerana... Kenapa? Vitamin W, ya? Vitamin W? Kenapa? Kau demam? Perut kau sakit? Ataupun kepala kau pening? Bukan saya sakit, ayah. Habis apa yang sakit? Kantung saya sakit, ayah. Kantong kau sakit mesti diberi obat vitamin W. W tu bukan obat sakit, ayah. W tu uang. Uang? Karena ayah sudah tahan uang kantong saya, ya. Soal itu kau jangan susahkan. Karena Zainun ada duit bergantang-gantang banyaknya. Kalau ayahnya sudah mati nanti, hartanya terpulang kepada kita. Hah? Kau. Halo? Kamil? Siapa itu? Siapa itu? Halo? Kamil. Lebih baik kau ambil budak ini sekarang. Budak ini mengganggu kesenangan aku. Oh, dia. Ya, yeah. Saya sayang dengan dia tuh. Ya, yeah. Ya, yeah, kewajiban saya untuk menengok dia. Kenapa kau bilang dengan budak itu, aku ibunya? Kau sengaja permainkan aku, ya? Jangan susah. Ya, ya. Jangan susah, jangan susah. Dia siapa? Kau kemari telepon tuh. Fatima, ya? Fatima? Kau masih lagi berjumpa dengan Fatima? Apa dia mau? Kenapa begitu lama dia cakap dalam telepon? Oh, dia tu nak kahwin sama Osman, ya. Pasal itulah dia panggil saya tolong untuk membeli membelah. Oh. Apa? Membeli membelah? Eh, Kamil, lebih baik kau datang sini sekarang. Kalau tidak, aku nanti datang ke sana. Tak usah. Sekarang? Oh, sekarang tak usah. Sekarang sudah lambat. Karena hari ini... ada harimau. Harimau? Bukan, ayah. Harimau hujan. Kamil, Kamil. Halo? 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 Kamil! Ini kali aku beri amaran kepada kau. Aku tidak suka lagi kau buat perhubungan dengan Latifah. Itu bukan Latifah, ayah. Kemudian siapa? Itu Fatimah. Fatimah atau Mahtimah, aku tidak peduli siapa. Daripada ini hari kau mesti lupakan dia. Baik, ayah. Ayah. Saya ada hutang dengan Fatima. Vitamin W lagi? Tak banyak, ayah. Cuma 500. Baik. Tak mengapa. Hutang kau 500 ringgit, aku akan selesaikan. Tetapi ingat, daripada sekarang kau mesti berkelakuan baik. Baik, ya. Bagus. Kamil, kenapa nampaknya kau begitu lesu betul? Kebelakangan ini saya kerja teruk, Bu. Kerja apa?
Saya dan kawan berkongsi buka kilang, Bu. Oh, begitu. Kenapa kau tak kasih tahu Ibu? Sebab urusan itu belum selesai. Karena ada kesusahan sedikit, Bu. Ini semua saya sudah tahu. Ini meniaga makan modal. Biar aku rezeki. Itu vitamin W. Diam kau. Kau sama tuan kau sama juga. Selalu salah sangka dengan Kamil. Betul kata Kasim itu. Bu, saya perlukan uang RM500 untuk mengambil barang-barang kiriman dari Amerika. Ini sudah tentu bom gas. Nah, betul kata dia. Bu tahu itu bom gas itu apa? Bom gas itu untuk menghancurkan besi-besi. Besi-besi itu? Itulah kirimannya. Oh, boleh. Boleh. Nah, ada kesusahan sedikit, Bu. Ini semua saya sudah tahu. Ini meniaga makan modal. Biar aku rezeki. Itu vitamin W. Diam kau. Kau sama tuan kau sama juga. Selalu salah sangka dengan Kamil. Betul kata Kasim itu. Bu, saya perlukan uang RM500 untuk mengambil barang-barang kiriman dari Amerika. Ini sudah tentu bom gas. Nah, betul kata dia. Bu tahu itu bom gas itu apa? Bom gas itu untuk menghancurkan besi-besi. Besi-besi itu? Itulah kirimannya. Oh, boleh. Boleh. Ibu tak ada duit. Mintalah sama ayah kau sendiri. Kenapa? Tidak ada apa-apa, Bu. Sekarang ayah tidak mau kasih sama saya, Bu. Ya, aku percaya. Tapi bila kelang kau nanti sudah siap, tentu berapa yang kau minta pada ayah kau, dia kasih. Siapkah, cara siapkah, semua sudah zariah, Buci. Apa ini? Saya punya kaki ada kecil-kecil. Kamil, kau pergi di rumah Pak Cik Usup kau, bilangkan aku suruh kau berutang. Bolehkah dia percaya, Bu? Tentu dia percaya. Kalau dia tak kasih, bilang sama dia, nanti anak perempuannya boleh jadi anak darah tua, tahu? Besok pagi-pagi kau pergi, ya? Terima kasih, Bu. Makanlah. Budak ini saja nak buat dosaku saja. Atau yang kurang hatu pun kau tak tahu. Budak macam setan. Dia cuba nak membunuh aku. Katanya aku bodoh. Tak mau dengar cakap kurang. Ma, cubalah kau dengar cakap aku. Panggil saja polis, serahkan budak. Polis? Pandainya. Kalau budak ini bilang aku ibunya... Ini semua perbuatan kami. Dia nak pulang paku buah keras. Katakan kau kurus kering. Sate, jangan nakal-nakal nak. Tidur ya? Tak mau tidur. Tak mau ayah. Esok ayah datang. Tak bikin menang ibu. Jangan panggil aku ibu. Ibu. Ya Allah, budak ini mau aku jadi gila agaknya. Sate, tidur dulu ya. Tak mau tidur. Jangan jahat. Nanti aku kasih kau mainan. Tak mau. Ini ibu? Ya, aku ibu kau. Tutuplah mata nak. Tak mau nanti ibu lari. Mengapa ibu mesti lari? Dulu saya lagi kecil, ibu tinggalkan saya. Kesian. Tidak nak, tidak. Ibu berjanji, ibu tidak akan tinggalkan kau nak. Tidur, tidurlah sayang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Saya. Saya siapa? Saya Kamil, Pak Cik. Oh, Kamil. Kamil, bapak engkau ada di rumah? Oh, bapak saya dah keluar. Dah keluar?
Kamil, kenapa engkau tak pernah datang di rumah Pak Cik? Oh, saya datang. Saya datang. Datanglah. Kau datang kenapa? Oh, saya datang dengan Gita. Ya. Lekat datang tau. Pak Cik ada kerja nak keluar ni. Oh, saya sudah datang ni. Ya. Datang ya. Keluar ni. Semua nak ikut pakcik. Dia nak tengok tunang ni. Suman! Cik! Siapa nama tunang kau? Hati saya nak sebut nama ni, cik. Kalau tak salah, saya dengar kau sebut Fatimah. Kalau tak salah, cik. Saya selalu ingatkan dia, cik. Kau kata sedap kat dia. Tunggu tak tahu, Mami. Oh, Lena. Pan. Baik, cik. Berbualah, berbual sama dua-dua orang. Pakcik Ba ada kerja apa pergi, ya? Ya. Saya kira ni, amai ikut aku. Tinggalkan mereka berdua. Pakcik, saya datang sini ada hajat. Oh, pakcik tahu. Pakcik dulu pemuda juga. CST, tahu sama tahulah. Mari. Pakcik, saya datang... Oh, baru teringat. Terima kasih. Man, engkau suruh kirim cek itu? Oh, baru saya ingat. Cek dia dekat sini. Ya, di mana dekat sini? Bapak hilang nanti. Tu hilang. Eh, mana tongkat aku? Kita dah lambat ni. Tongkat. Itu ini dekat kau ni. Jalan. Eh, cek kan tinggal ya. Ya. Mari. Pak cik. Ibu saya suruh. Ibu kau suruh datang. Terima kasih. Kamil, engkau duduklah di sini. Kau bikin macam rumah sendiri. Dena? Engkau buat apa? Dena? Engkau layan-layanlah si Kamil, ya? Tinggal, ya? Ya. Abang, jangan pergi dulu. Kamu, biar aku pergi sekarang. Aku mau pergi sekarang. Abang sudah datang. Kenapa kamu pergi? Aku datang di sini ada hajat lain. Tapi ayah kau pekatkan telinga. Abang nak apa? Aku perlukan uang. Mustahak. Sekiranya tak ada, biar aku cari tempat lain. Jangan pergi, bang. Non ada uang. Tapi, abang cintakan Non. Sayangkan Non. Abang sayang. Abang cinta dengan Non, ya? Tengoklah sini, ya. Ibarat kerbau macam suka kubangnya. Betul tak? Sumpah. Tapi abang mesti janji pada Non. Oh, boleh. Apa saja. Mari pergi ke bilik Non. Bilik? Ya, kena uangnya ada di atas. Oh. Marilah. Bubu itu mesti ayah. Takkanlah aku bohong. Aku sudah janji sama kau, aku mesti datang. Takkanlah aku bohong. Aku sudah janji sama kau, aku mesti datang. Ayah. Oi. Katanya nak belikan sate menan. Nanti kita pergi beli sama-sama, ya. Kau ni betul menyusahkan aku lah. Boleh ditentu anak kau, tengoklah perangai pun macam kau. Apa? Kau juga pikir begitu? Sudah, jangan duduk lagi. Letak budak ini bawa pergi. Baik. Bye, Maji. Kenapa kau ajar dia panggil aku ibu? Sekarang baru engkau tahu kesulitan aku, ya? Jadi kemana kau nak bawa dia pergi? Aku nak cari orang yang baik budi, yang baik hati. Mari, ya, nak. Kita pergi, ya? Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bayarannya 100 ringgit satu bulan. Ya, saya setuju. Ini cingkramnya untuk 3 bulan, ya? Terima kasih. Saya mau keterangan penuh nama awak. Nama saya? Nama saya Kamil bin Musa. Kamil?
Bin Musa. Bin Musa? Ya. Yeah. Nama anak awak? Nama anak saya... Satih. Satih? Ya. Yeah. Alamat? Saya tak ada alamat. Ada? Oh, ya. Saya ada. Alamat saya dari Kuala Lumpur. Saudara saya ada di sini. Namanya Fatima. Nombor 2, Jalan Gado-Gado, Singapura 11. Singapura 11? Ya. Yeah. Hmm. Kalau ada apa-apa, beritahu sajalah pada dia. Baiklah. Awak boleh sayang di sini. Ya. Yeah. Sedih saya bercerai dengan dia. Encik, tolonglah jaga dia baik-baik. Istri saya baru saja meninggal. Jadi terpaksalah saya tinggalkan dia di sini. Jangan susah. Kami boleh piara seperti anak sendiri. Terima kasih. Bawa ke dalam dia dan beri dia biskuit. Baik. Pergi nak. Ambil biskuit itu. Tak lama lagi ayah datang ya. Pergi ya. Terima kasih saja cikgu. Kembali. Selamat jalan. Nanti kita jumpa lagi. Baik. Baru abang pakai macam ini, Mak, dan tak perasan. Ini kan peten baru ni. Silakan duduk. Mak, depan dia datang pula. Abang baru datang sekali malakan anak pergi. Mak nak ke mana? Abang nak cerita-cerita kita dah lama tadi. Oh, Osman. Apa khabar, nak? Makcik tak ada kerja kat dalam. Ada nak cepat ambil kopi. Makcik duduk sini biar saya ambil air. Mak tak pergi lah. Mak tak dengar, Mak. Ini bunyi asmara, Abang. Cin, cin, cin. Mak tak dengar. Mak, Mak apa baik, Mak. Cuma dengar, Mak. Ma. Bunyi. Mak, Mak. Ma, itu bunyi cin, 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 cin. Apa cin, cin, Mak? Makcik tak faham, Makcik. Makcik dah tua, Makcik tak faham. Itulah bunyi asmara saya menggelodak tak keluar. Cinta, cinta, cinta. Oh, Fatima. Hai, Fatima. Fatima, dengar tak? Ha? Dengar tak? Ha? Nampak apa baik, Mak. Kapak kata dengar apa baik. Dengar tak? Ha? Ha? Dengar tak? Hah? Tidak, anak. Hah? Anak? Hah? Pakcik? Hello? Ya, dia ada di sini. Abang, ini Fatima cakap. Apa abang masih cakap sama Fatima lagi? Ah, kau salah faham. Kan Fatima mau kahwin dengan Cik Osman. Sudah, buat sini. Hello? Hah? Sate? Mereka hantar balik si Sate? Oh, ya. Ah, ayah, nanti aku datang. Sudahlah, Bang. Tinggalkan itu. Mari kita naik atas. Naik atas. Hello? 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 Tak ada mana dalam? Oh, kau Osman. Sudah lama kau datang. Bang, kau mendatang, Mak. Ini apa tu, Mak? Tak ada apa-apa. Mustahil, Mak tak tahu jalan bilik, Mak. Ibu, Mak sendiri tak dengar. Faham tu, Mak? Tak ada apa-apa. Duduklah dulu. Ibu. Bunyi lagi, Mak? Tak ada apa-apa. Duduklah dulu, Abang Usman. Bunyi lagi, Mak, budak tu. Tak ada apa-apa. Itu siapa budak tu, Mak? Tak ada di mana. Itu. Budak ni. Siapa budak ni, Mak? Entahlah, aku pun tak tahu. Takkan Mak tak tahu dia panggil Mak Ibu? Anak siapa ni? Siapa ayah kau? Ayah Sati. Ha, siapa nama? Ini dia. Perwira Kamil putera Datuk Musa. Engkau Kamil eh? Engkau dah buat anak eh? Syarap! Anak boleh cakap. Siapa makcik Mia kata hidung kau hidung belang? Kalau aku pintar lah engkau dengan kepala bapak engkau, aku masak-masak. Masak sini engkau bodoh. Osman. Osman.
Fatima bilang dia nak kawin sama si Unta. Hah? Fatima cakap nak kawin aku? Fatima, kenakan aku, Pak. Fatima, Fatima cakap nak kawin apa, Pak? Aku tak kata apa-apa. Dia cakap kata tak ada apa-apa. Sudah tentu enggak Unta. Fatima, kau tengok, Pak. Dia kata aku Unta, Pak. Kalau kau tak jalankan tindakan, apa tak boleh jalan lagi ke mana, Pak? Lagi bagus. Pasal benda ni tak apa, Pak. Kita boleh kawin, Pak. Kain apa, enak? Kami, padahal kami yang kata kau unta. Keluar dari sini, pergi. Jangan pijak lagi rumah. Tunggu, tunggu, mamu. Aku pergi. Baca antar balik ya. Duduk. Ha, duduk. Duduk. Saya dan alamat saya. Oh, saya jumpa beg Encik di bawah bangku. Ini dia Encik Kamil. Terima kasih Encik. Sama-sama. Kenapa kau bawa itu kopi turun? Mana Kamil? Ya
tidak ada tidur. Tentu sama siapa? Sama siapa? Perempuan kah laki-laki? Iya, sama sama itu budak kecil. Oh, budak kecil. Bawa sini tu kopi. Tadi Yusuf telepon, katanya dia akan datang karena hendak berunding dari hal perkawinan anaknya Zainon. Mana dia Kamil, suruhlah dia bersiap-siap. Kamil belum bangun lagi, Bang. Kata si Kasim, dia tidur dengan seorang budak. Budak? Anak siapa? Entahlah, barangkali anak kawan-kawannya. Heran. Tengok. Ah, itulah dia budaknya barangkali. Lucu, eh? Berkenan aku tengoknya. Kau jaga dia baik-baik, ya? Tak payahlah, Bang bilang. Saya kan tahu jaga budak. Mari, nak. Mari, 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 mari. Lucu betul. Mari. Siapa nama kau? Tati. Namanya juga lucu, ya? Siapa ayah kau? Kamil yang mana? Apa orang yang tidur bersama-sama dengan kau itu? Itu ayah saya. Itu rupanya perbuatan jantung hati kau, hmm? Saya pun heran. Siapa agak istrinya ya, Bang? Oh, jadi kau suka dia menyontengkan arang di muka kita? Lebih baik panggil Kamil kemari, kita tanya dia. Tanya dia? Jadi kau suka dia bawa lagi itu perempuan jahanam kemari? Siapa yang suruh bawa dia kemari? Kenapa abang pekek-pekek macam dicekik polong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pagi-pagi ini kau? Tak ada. Berarti siapa yang kau marah? Sama-sama sendiri. Apa kabar, Bang Zainon? Oh, baik. Manis. Bukan manis. Nama saya Sate. 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 Jadi ayang kau ketupat? Bukan. Siapa ayang kau? Iya, Amin Putera Datuk Musa. Aku anggap kau seorang yang terhormat. Kenapa kau tak kasih tahu yang si Kamil kahwin sampai dapat anak? Kalau manusia, aku pegang dia punya cakap. Kalau lembu, aku pegang dia punya tali. Dia pun habis hartaku. Namun aku kasih kahwin anakku sama Kamil, tidak! Nah, apa be? Siapa mau kahwin sama anak kau? Gemuk macam kerbau, badan dia empat segi macam jenerata. Satu masa kau tengok. Apa tengok? Kau ke dalam rumahku. Aku tidak suka. Dari ini hari kau keluar dari rumahku. Dengar, ayah. Itu bukan anak saya. Mengapa dia panggil kau ayah? Dia itu anak kawan saya, ayah. Ayah, sejak dia jatuh dari tangga, siapa saja yang dia jumpa, dia panggil ayah. Ayah, semalam saya pergi ke rumahnya. Dan dia panggil kau ayah? Iya, ayah. Sekarang baru ayah percaya, bukan? Kamil! Ya, ayah. Dengar, ya. Kau mesti bawa antara kedua orang tuanya itu kemari. Baik, ayah. Sekarang! Ya, ayah. Ingat! Ya, ayah. Kalau tidak, kau tidak boleh pijak lagi rumah aku. Sekarang mesti pergi! Baik, ayah. Sekarang! Ya, ayah. Apa surat itu pada bapak engkau, Ma? Bukan, makcik. Dari sekolah. Tempat Kamil tinggalkan si Sati. Makcik, tolong panggilkan budak sebelah si Saleh. Suruh dia hantar surat ini ke rumah Kamil. Baik, Ma. Ayah. Inilah kedua-duanya orang tua Sati, ayah. Apa khabar? Khabar baik. Sila duduk. Terima kasih. Agaknya anak saya menyusahkan, cik. Ah, takkanlah sampai begitu. Budaknya pun baik. Sejak berapa lama dia berperangai semacam ini? Macam apa? Oh, ya. Sejak 2-3 bulan dulu, dia jatuh. Jadi, sebab itulah otaknya tak betul. Oh, ya. Kami bilang dia jatuh dari pokok. Pergi sana! Pergi! Tinggi ke pokoknya itu? Pokok cherry, cik. Tapi...
Itu sudah memang nasib kami. Sudah terang lagi bersuluh. Kata Kamil dia jatuh dari tangga. Susah nak tentukan, Cik. Sebab belakang rumah kami ada pokok ceri berdekatan dengan tangga. Jadi payah nak tentukan sama ada dia jatuh. Cik. Sebab belakang rumah kami ada pokok ceri berdekatan dengan tangga. Jadi payah nak tentukan sama ada dia jatuh dari tangga ataupun dari pokok. Tapi saya tak tahu di mana dia jatuh. Cik. Ini suratnya. Dari siapa? Dari Mak Cik Minah. Terima kasih. Kasim! Bawa piyabu! Oh, engkau berdua orang tua si Sati, ya? Encik, kalau dia tak mau ikut Encik, kami, dia... Ah, tunjuk mereka pintu keluar! Kamil! Ya, ya. Mari kau! Budak yang kau masukkan sekolah itu nama Sati, bukan? Ya, ya. Ayahnya nama Kamil, bukan? Ya. Sekarang mereka telah pulangkan uang tengkram, 300 ringgit itu. Ini dia, cek. Apalagi tipu daya kau. Tapi apa? Dia tuh bukan anak saya. Ya? Habis anak siapa? Dia ikut saya dari dalam taman hiburan. Pak ini bang, kasihlah dia peluang untuk cakap. Apa pasal? Dia selalu membohong. Maafkan saya ayah, karena saya dalam kebingungan. Jadi terpaksalah saya cakap bohong. Saya tidak kenal dia. Dia ini budak gila. Aku tak percaya. Aku akan iklankan namanya dalam surat kabar. Jikalau dalam satu minggu tiada siapa datang mengambilnya, dia akan menjadi cucu kita. Dan dia aku anggap menjadi anak kau. Dengar, Kamil. Segala hartaku aku akan serahkan atas nama dia. Sekarang kau pergi. Kan bagus kalau kita sendiri yang piara ini, Bunda. Mana boleh menyalahi undang-undang itu semua. Mari nak, mari. Mari sini. Biar saya yang kasih makan nanti. Apa kau tahu kau merosakkan ini, Bunda? Wah, apa yang kau tahu, rosak pula katanya. Orang bilang kau gila, padahal dia yang gila. Mari ikut, Tuk Nak. Jumpai anak laki-laki bernama Sati, berumur 3 tahun, harap berhubung dengan Datuk Musa nombor 72 Lawson Road. Datuk Musa nombor 72 Lawson Road. Jadi, Kamil bawa si Sati balik ke rumahnya. Kalau begitu, bukanlah anak si Kamil. Takkanlah Kamil begitu jahat. Habis, anak siapa? Hei, siapa suruh kau datang kemari? Mak, kenapa? Semenjak kemarin, abang tak dapat tidur kerana gila kan? Habis, apa aku nak abang pergilah jumpa doktor. Abang nak jumpa doktor. Doktor kata abang sakit kat sini. Bukan, abang sakit kat sini. Habis? Itulah doktor cakap, kalau abang kahwin, sakit tu boleh baik. Pergilah kahwin. Fatimah! Fatimah! Pasal kahwin, abang datang kemari, Mak. Mak, andanglah abang, Mak. Pasal budak tu malu pegang lama. Baik kerana apa? Keluar kau dari sini! Habis-habis malam tu kau.
Janganlah saya. Selamat pagi. Selamat pagi, Doctor. Yes, how is he today? He's much better. Good. Bolehkah saya pulang, Tuan Doktor? Oh, tidak. Penyakit kau masih belum baik betul. Tuan Doktor, kerana saya ada urusan penting, berilah saya kelepasan untuk 2-3 hari, Tuan Doktor. Nanti saya beritahu. Terima kasih, Tuan Doktor. Nes, please remind me about his case. Yes, Doktor. Makcik, seminggu sudah hari ini, berita sate masih keluar lagi dalam surat kabar. Semuanya itu aku tahu. Macam mana makcik boleh tahu? Lebih baik aku tutup mulut aku. Kalau aku bercakap nanti engkau marah. Makcik, apa mereka akan buat dengan sate? Apa mereka buat dengan si sate? Oh, ya kenapa Allah, makcik? Mereka hantar dia ke rumah anak yatim. Kadang-kadang saya rasa saya mau serang orang tua itu. Amboi. Tidak ada belas kasihan pun. Dia cuma pentingkan harta kekayaan saja. Hai, ya Allah. Apalah nasib. Bukan main susah kayak menantu orang yang waras. Ayah, kenapa tak ada orang pun nak kerana saya? Entahlah, nak. Aku pun tak tahu. Tak rasa, Encik. Apa yang kau tahu? Budak hati itu bukan anak sekali, Encik. Macam mana yang kau tahu? Ini kan sekitar, Encik. Otak saya macam ini, Encik. Berdengung. Ini apa pasal kaki? Ini, Encik. Saya belajar caca, Encik. Cik, jadi? Apa yang kita tunggu lagi? Mari kita pergi omong Musa. Belikan motoka yang boleh lompat-lompat, belikan senapan. Inilah kau. Kau layan ini budak tak tentu dari mana datang dia. Kau kasi makan dia boleh jadi rosak kesehatan dia. Sudah bawa dia ke sana. Nenek, saya tak suka tu, Nenek. Tunggu di sini ya, cuy, nanti Nenek bawakan susu ya. Duduk. Ambilkan aku segelas kopi. Thank you.
banyak-banyak itu. Apa yang kau terbongkok-bongkok di situ? Oh, ini kau punya kerja. Apa kau buat di sini? Orang ada bagi coklat. Coklat? Sudah, pi! Pi! Jahat memang keledai. Nanti atuk puk dia. Mari sama atuk. Kesian. Mari sama atuk. Atuk ada coklat. Atuk ada gula-gula. Oh, jangan main itu. Nanti kalau pecah susah atuk tak nampak. Terima kasih. Ambil cu. Ambil. Abang, kalau tak ada orang datang ambil budak ini, bagus ya jadi cucu kita? Ya sudah tentu, selama ini siapa yang ada datang, dia mesti jadi cucu kita. Saya selalu rasa, Kamil lah jadi ayahnya. Suruhlah Kamil bawa istrinya kemari, Bang. Kau saja lagi bilang. Abang lah, kau lah. Nje. Ada orang mau jumpa Nje. Siapa? Orang perempuan banyak sentir. Mau jumpa aku kah atau mau jumpa Kamil? Katanya dia mesti mau jumpa Nje. Tak boleh kau bilang aku sudah keluar? Boleh. Cakaplah dia. Apa macam saya mau sekali Nje ada sini? Tapi saya punya utah ada sekali. Dia mau minta sedikit derma. Baiklah. Suruh itu perempuan masuk ke dalam. Baik, Nje. Kasim. Nje. Kalau aku sudah pergi sana nanti, Nje, kau pura-pura minta uang 10 ringgit bilang Mak Nje ada minta. Baik, Nje. Baik, Nje. Nje, tapi jangan kau minta sama itu perempuan uang. Tidak, Nje. Tidak, mana boleh, Nje. Jadi itu perempuan dengar aku minta 10 ringgit, dia ingat aku tak ada uang, dia pergi. Bang, jangan-jangan maknya. Itu semua apa yang kau susahkan? Sudah ambil budak ini pergi jaga. Marilah, sayang. Ya? Jaga baik-baik. Nje, duduk Nje. Maafkan saya, Nje. Tak mengapa. Selamat petang. Selamat petang. Sila duduk, Nje. Fatimah. Cik Fatimah. Apa maksud awak? Kedatangan saya. Nje. Menjer minta 10 ringgit. Bodoh! Apa tidak tahu ini hari-hari apa? Bukankah ini hari Minggu? Di mana mau cari uang? Ben, tutup! Encik, ini ada uang 10 ringgit. Pakailah dulu. Pergi! Apa? Apa maksud Cik Fatimah kemari? Saya datang kemari untuk mengambil sati. Apa? Apa awak bilang? Saya datang untuk mengambil si sati. Mengambil sati? Apa kenal-kenal awak dengan dia? Saya ibunya. Ibu dia? Jadi berarti awak istri Kamil? Tidak. Saya belum kawin dengan sesiapapun. Belum kawin? Itu semua karut. Apa buktinya Sati manggil kau ibu? Sati! Masa ibu pergi di lama, tapi hidupkan ibu. Alam, Sati. Saya. Apa Encik perlukan bukti lagi? Ya. Kalau Sati manggil kau ibu, dan dia manggil ayah kepada Kamil, jadi berhak aku datuknya memelihara budak ini. Apa kau ada di sini? Dia datang kemari untuk mengambil Sati, tetapi aku tidak izinkan. Kalau dia mau ambil si Sati, berikan saja, ayah. Anak tak tahu malu? Aku tidak biarkan Sati pergi. Aku tahan dia di sini. Aku ini datuknya, bukan? Mengapa sekarang kau datang mengaku sebagai ibunya? Kau tidak mengerti, Kamil. Kau cuba mengusir dia bermacam-macam cara. Sampai disiarkan dalam surat kabar. Kalau aku pihara dia sebagai anakku, apakah salahnya? Aku hidup telah menderita. Sekarang, apa lagi yang tinggal pada aku? Ayah! Apa kasih ibu kami?
Pergi! Kenapa kau marah begitu? Bukan dia yang bersalah. Ini lagi satu kejadian yang tidak baik. Semua orang menyatakan aku ayah dia. Ini semua mereka yang bersalah. Mereka tidak mengerti. Aku bukan ayah dia. Aku tidak kenal ayah siapa. Aku bukan ayah dia. Aku bukan ayah dia. Aku bukan ayah dia. Semua orang tidak percaya dengan aku. Aku percaya. Aku percaya. Aku datang di sini nak selesaikan perkawinan kau. Oh, jadi kau datang lagi untuk berunding dari hal perkawinan anak aku dengan anak kau yang gemuk atau yang kebuntai itu? Huh, kurus semangat disembangkan malaikat 44. Yang layak dan padan kau bermenantukan itu dia kerani dongok. Yang sesuai kau boleh buat dia segala-galanya untuk menjadi acar. Kau tahu acar? Usman, engkau dengar kata dia? Dia cakap acar sudah makan, Cik. Hah? Acar sudah makan. Usman, daripada ini hari, engkau lah jadi tunang anak aku. Fatimah, ayah suka kau kawin dengan Kamil. Kenapa kau tidak jawab? Boleh, Pak Cik. Tapi... Tapi apa? Kamil mesti terangkan. Siapa Sate sebenarnya? Sate? 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 Kasim! Mana Sate? Ramla! Mana Sate? Mana dia? Sate mana? Sate mana? Pergi cari dekat! Sate, waktu saya masuk sini. Di mana Sate dia tadi? Di mana? Saya telah tulis dalam surat ini. Saya minta maaf di atas apa-apa perkara yang telah berlaku. Menyelesaikan segala perkara yang telah berlaku. Saya Kamil. Sati panggil saya ayah. Ini Fatimah. Juga Sati panggil dia ibu. Mari sayang, cucu nenek. Pakcik, ini ayah saya. Datuk Sati nomor 2. Apa kau bilang? Datuk Sati nomor 2? Siapa kau? Apa artinya ini semua? Ini buktinya. Sudah tertulis dalam surat ini. Nanti sampai di rumah saya ceritakan. Cuk. Jangan nakal-nakal tau. Atuk nak pergi, Cu. Janganlah begitu. Banyak terima kasih. Biarlah saya minta diri ya. Jangan begitu. Kita semua sudah mengaku saudara. Marilah pulang bersama-sama. Ha-ha, marilah. Mari. Ini semua Tuhan punya takdir. Ceng, satu kali kos, dia dapat anda, dapat miri, dapat hantu, dapat menentu, dapat susu.
pun dia depan juga. Ini semua di dalam cerita setiap. Tamat.